Bunga. Okey, jadi sebelum ni kita dah ulang kaji jumlah fi'liyah, fi'il madi, fi'il mudhari'. Dan hari ni kita akan ulang kaji fi'lul amri. Siapa yang ingat fi'il amr itu apa? Okay, ingat tak fi'il amr ni apa? Okay, hari ni kita akan ulang kaji fi'il amr. Okay, fi'il amr merupakan apa? Kata perintah ataupun ayat perintah, ayat suruhan. Okay, perintah. Okay, fi'il amr ialah ayat perintah, ayat suruhan, ayat yang kita nak gunakan untuk memberi arahan kepada seseorang. Okey, kamu dengar tak suara Mak Nima? Dengar jelas ke? Dengar sekat-sekat. Dengar suara pelahan. Okey, kalau macam ni? Dah. Dengar ya. Okey. Fi'il amr terbahagi kepada dua. Terbahagikan kepada dua. Pada muzakkar dan juga mu'annas. Mu'annas. Muzakkar untuk apa? Muzakkar untuk lelaki. Lelaki. Mu'annas untuk? Perempuan. Okey, pandai. Okey. Okey, Maklimah tulis contoh dia. Okay. Tengok yang pertama tu. If al untuk seorang lelaki. Apa yang apakah macam mana kita nak kenal ayat tersebut atau kalimah tersebut ialah fi'il amr. Yang pertama, tengok yang ni, yang pertama. Contoh untuk muzakkar yang pertama, if'al. Ayat tersebut ada kebiasaannya fi'il amr ada huruf alif di bahagian hadapan. Dan alif itu mestilah berbaris. Baris apa? Okay. Di akhir dia mestilah berbaris kasrah. Iaitu akhir dia mestilah baris mati. Dia tak ada if'alu. Dia mesti if'al. Uktub. Okay. Ijlis. Mesti akhir dia berbaris berbaris sakinah. Kalau untuk seorang lelaki, if'al ada penambahan huruf alif dan juga huruf akhir dia berbaris sakinah. If'al ni diambil daripada kata asal dia fa'ala. Kemudian untuk dua orang lelaki, if'ala. Dua orang lelaki, if'ala. Okay.
No. Dia tambah apa? If'ala. Dia tambah alif dekat akhir dia. If'ala untuk dua orang lelaki. Okey, untuk tiga orang lelaki apa pula? Tiga orang lelaki if'alu. Dia tambah alif di depan waw dan waw alif di belakang. If'alu untuk tiga orang lelaki. Okey. Okey, yang ni kamu faham tak? Alif? Tak dengar suara pun semua? Faham? Okey, yang ni kamu faham untuk muzakkar. Okey, muzakkar untuk lelaki. Jika seorang lelaki, if'al, kita tambah alif di hadapan. Lam di berbaris sukun. Untuk lelaki, dua orang, if'ala. Tambah alif dan juga alif dekat belakang ni. Dua orang lelaki. Jika tiga orang lelaki, if'alu. Tambah alif dan juga waw dan juga alif. Okey, kata asal dia ialah fa'ala. Nah, dia tak mengubah kata asal dia. Fa'ala. 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 Fa'ala ni tetap ada. Dia cuma tambah. Dia cuma berubah bila ditambah dengan alif. Waw alif. Okey. Fa'ala ni maksud dia apa? Buat. Ni seorang lelaki. Buat. Buatlah seorang lelaki. Buatlah dua orang lelaki. Buatlah tiga orang lelaki. Fa'ala ni maksud dia buat. Okey. Kita tengok contoh mu'annas pula. Mu'annas. Macam nak kenal macam mana mu'annas untuk seorang mu'annas. Seorang perempuan. Seorang perempuan. If'ali. If'ali. Ada ya di akhir dia. If'ali ada ya. Okey. Ada ya dekat akhir dia. Dua orang perempuan. Dua orang perempuan dan dua orang lelaki sama. If'ala tambah alif juga dekat akhir dia. If'ala. Ada alif kat akhir dia. Tiga orang perempuan. If'alna. If'alna. Okey. Sama juga. Dia tidak mengubah pun. Dia tidak buang pun perkataan asal dia iaitu fa'ala. Fa'ala masih ada lagi dekat sini. Fa'ala. 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 Cuma ditambah alif. Dia berubah ditambah alif dengan kalau perempuan ada ya. Dua orang perempuan ada alif. Ada alif dekat akhir dia yang juga. Tiga orang perempuan ada alif. Ada nun. Jadi if'alna. Okay, ini perbezaan di antara muzakkar, fi'il amar untuk muzakkar dan juga mu'annas. Okay. Okay, ini kamu faham tak? Okay, seterusnya. Untuk kamu mudah. Macam mana kita nak tahu ayat tu? Macam mana kita nak tahu kedudukan fi'il amar? Okay. Kebiasaan fi'il amar, kedudukannya selepas tanda soal. Ini tanda soal ya. Tanda soal. Ya tilmis. Tanda soal. Ijlis. Kebanyakan kebiasaannya fi'il amar dia duduk dekat sebelah tanda soal. Okey. Kita tengok contoh dekat buku.
Okey, boleh buka muka surat 43. Salasa wa arba'un. Dah buka dah? Okay, untuk kamu lebih jelas. Okey, tengok buku kamu tu. Okey. Contoh yang pertama. Ya tilmis. Wahai pelajar lelaki. Seorang pelajar lelaki kan? Seorang sahaja kan? Yang ni orang yang memberi arahan. Ya tilmis. Uktub ar-risalah ila sadiqi. Okey, tulislah. Inilah uktub ni. Inilah arahan dia. Uktub. Tulislah. Risalah surat kepada sahabat kamu. Okey. Uktub ni ialah fi'lu amar. Kata asal dia adalah kataba. Kataba. Tu tulis. Okey, tadi buat lima kata macam fi'l amar. Dekat akhir dia ada tanda fi'l amar untuk seorang lelaki. Akhir dia ada tanda apa? Tanda sukun. Baris sukun. Jadi uktub. Tengok tu. Uktub. Nampak tak? Alif nampak tak? Nampak. Okey. Yang lain okey tak? Senyap je yang lain. Dengar tak suara Mak Limah? Dengar. Dengar ya? Okey. Bagus. Okey. Ya tilmis. Wahai pelajar lelaki. Seorang pelajar lelaki. Uktub ar-risalah ila sadiqi. Ya tilmis. Orang yang diperintahkan. Inilah yang diperintahkan dia. Tulislah. Wahai pelajar, tulislah. Okay. Tengok yang kedua pula. Ini orang yang memberi arahan. Ini orang yang menerima arahan. Untuk seorang perempuan. Ya tilmizatu. Kalau perempuan, tilmizatu. Ada ta marbutah ke akhir dia. Kalau lelaki, tilmiz. Perempuan, tilmizatu. Okay. Tubi ar-risalati risalata ila ummiki. Uktubi. Kalau perempuan ada ya. Tambah ya, tambah alif kat depan. Masih ada lagi kalimah asal dia iaitu kataba. Dia cuma tambah alif dengan ya. Jadi uktubi ar-risalata ila ummiki. Tulislah surat kepada ibu kamu. Okey, wahai seorang pelajar perempuan. Tulislah surat kepada ibu kamu. Kebanyakan fi'il amar, dia ada penambahan alif di hadapan dia. Okey. Okey, untuk dua orang lelaki. Contoh yang ketiga, dua orang lelaki. Dua orang lelaki ada tambah apa? Alif kat depan, alif kat belakang. Okey. Ya Farid wa Umar. Yang ni dia dah nampak dah dua orang. Farid wa Umar. Wahai Farid dan Umar. Ihfazad darasa kullayyawm. Hafazlah pelajaran kamu kullayyawm setiap hari. Okey. Ayat perintah dia hafazlah. Bacalah. Okey, ya Farid wa Umar ihfazat ad-darsu kullayawm. Wahai Farid dan Umar, hafazlah pelajaran kamu setiap hari. Jadi Mak Alimah kata, fi'il amar kedudukannya mestilah di sebelah tanda soal. Ni tanda soal kan? Ni pun tanda soal. Ni pun ada tanda soal. Semua dia duduk dekat sebelah tanda soal. Kan? Okey. Seterusnya. Ni. Dua orang perempuan gambar ni.
Dua orang perempuan, bukan tiga orang yang ni yang memberi perintah. Ya Fatimatu wa Aminatu ihfaza ad-darsa ba'da salat. Okay. Wahai Fatimah dan Aminah, hafazlah ad-darsu pelajaran ba'da selepas solat. Okay. Untuk dua orang perempuan, Malimah cakap tadi sama dengan dua orang lelaki. Ada tambah alif kat depan, tambah alif dekat akhir dia. Ihfazah. Okay. Okay, seterusnya untuk contoh ramai lelaki. Ramai lelaki. Ya tulab. Wahai pelajar. Ya tulab wahai pelajar. Uksunu al-faslu. Ada tambah. Waw alif. Dekat akhir. Ada tambah alif dekat depan. Uksunu al-faslu. Ayat perintah tu berada di sebelah tanda soal. Sebelah orang yang diperintahkan untuk melakukan. Ha, ya tulab. Okey. Okey, seterusnya ya ya taliyatu, talibatu. Ya talibatu uknusna al-musalla. Untuk ramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Untuk ramai perempuan ada penambahan nun dan juga alif di hadapan. Okey. Okey, sekali lagi Mu'alimah ulang semula. Fi'il amar ialah merupakan kata perintah. Ayat yang digunakan untuk kita memberi arahan kepada orang, memberi perintah ataupun suruhan. Ha, sama lah tu semua tu. Semua tu. Okay. Jadi ayat kebiasaan fi'il amar dimulakan dengan huruf alif. Ha, uktub, uktubi, ihfaza, ihfaza, uksunu, uknusna. Ha, semuanya dimulakan dengan huruf alif. Kebanyakannya. Okay. Ha. Jadi, fi'il amar ni dia tidak merubah kata asal dia. Contoh dia, syaraba. Ha, dia bila fi'il amar, jadi ishraba untuk orang, untuk dua orang lelaki. Ishrab. Ha. Jadinya dia tak ubah kata asal dia, dia tak ada buang pun kalimah asal dia. Okay, dia cuma tambah huruf, beberapa huruf. Huruf tu, tambahan huruf tu kamu kena ingat. Kamu kena ingatlah untuk seorang lelaki kena tambah apa, untuk seorang perempuan kena tambah apa. Kalau seorang lelaki kena tambah apa? Tambah alif dan juga akhir dia mesti berbaris sukun, baris mati, uktub. Perempuan seorang. Sekejap, boleh masyarakat lagi yang ni. Fa'il amar. Fa'il amar. Ha, contoh. Mu'alimah bagi kat sini. Fa'ala. Fa'ala apa? Fa'ala ni macam buatlah. Ha. Buatlah kamu. Untuk muzakkar seorang lelaki. Tambah alif. Tambah ada baris sukun ke akhir dia. If'al. Masih ada lagi fa'ala tu. Untuk dua orang lelaki. If'ala. Ada tambah alif dekat akhir. Alif kat depan. Untuk tiga orang lelaki. If'alu. Ada alif. Ada waw alif ke akhir dia. Masih ada lagi kata asal dia fa'ala. Okey. Untuk mu'annas. Ada ya di akhir. If'ali. Dua orang perempuan sama juga dengan dua orang lelaki.
tambah alif awal, tambah alif ke akhir. If'alna. If'alna untuk tiga orang perempuan. Ada tambah nun dekat akhir dia. Okay, dan kebiasaannya fi'il amar kedudukan dia berada di di sebelah tanda soal. Okay. Okay, faham tak? Faham tak? Kita buat balik soalan. Sebelum Mu'alimah lupa, Mu'alimah nak ingatkan ya. Kamu pesan dekat kawan-kawan kamu supaya masuk dekat Google Meet, dekat Zoom ni, kelas kita masuk awal kelas Mu'alimah. Siapa yang masuk lambat, Mu'alimah tak accept nanti. Tak apalah, tak ada kedatangan. Masuk awal ya. Okey tak? Ya. Assalamualaikum. Ya Allah, minta maaf ya. Mu'alimah cakap tapi Mu'alimah lupa unmute. Mu'alimah cakap seorang-seorang pula. Okay. Okay, semua. Sebelum Mu'alimah lupa, Mu'alimah nak pesan tadi. Mu'alimah pesan seorang-seorang. Patutlah tak ada orang yang respon. Okay, Mu'alimah nak pesan. Mu'alimah ingat tau siapa yang masuk kelas Mu'alimah awal, Mu'alimah ingat. Nanti kamu pesan dekat kawan-kawan kamu masuk kelas Mu'alimah awal ya. Kalau tak, Mu'alimah tak nak accept. Okay, Mu'alimah ingat siapa yang selalu masuk awal. Auni, Adam, Aziz. Siapa? Zakwan. Yang masuk awal, Mu'alimah ucapkan tahniah. Mu'alimah ingat siapa yang masuk awal. Okay? Yang konsisten. Yang tak pernah ponteng. Siapa yang tak pernah, siapa yang rajin hantar kerja rumah yang Mak Limah bagi. Mak Limah ada bagi, nanti tak bagi hadiah. Siapa yang paling rajin hantar. Tak ramai yang hantar kat Mak Limah. Mak Limah ingat Alif. Siapa lagi? Alif. Alif, Ilyas. Yang lain? Yang lain tak hantar pun kerja dekat Mak Limah. Apa Zakwan ada hantar? Sebabnya kalau kamu tak hantar, Mu'alimah tak dapat check kamu punya. Betul ke? Salah ke kamu buat? Kan? Okay, soalan yang pertama. Ni soalan ni kita dah bincang dah. Cumanya kita tengok semula. Kamu ingat tak? Okay, soalan yang pertama. Ya Hafiz. Istayqizi mubakiran minan naum. Nak jawab apa ni? Ni seorang lelaki. Nak pilih mana? Istaikiz atau istaikizi? Nak jawab mana? Auni. Mana jawapan yang betul dia? Auni nak jawab mana? Saya nak jawab ayam.
If, if mana? Istaikis, istaikizi. Istaikizi. Kenapa istaikizi yang ada ya ni? Kenapa kamu jawab ni? Istaikizi ya ni untuk yang ada ya ni untuk seorang perempuan. Fi'il amar untuk seorang perempuan dia ada tambah ya dekat akhir ni untuk perempuan. Jadi jawapan dia ni istaikiz. Seterusnya, ya salwa, sali ataupun sal. Muallimaki bil ihtiram. Ya salwa, sal, tanyalah guru kamu bil ihtiram dengan hormat. Ha, perempuan, ada ya ke tak ada ya? Sal ke sali? Sali. Sali. Bagus. Adam Darwish. Sali. Ya salwa. Sali muallimaki bil ihtiram. Okay. Okay, soalan seterusnya. Ni apa ni? Seorang perempuan. Seorang perempuan kan? Ya Nabilah ihfazi atau ihfaz. Darasaki kulla yawm. Wahai Nabilah. Hafazlah pelajaran kamu setiap hari. Ihfazi, ihfaz. Ada ya atau tak ada ya? Perempuan ni. Seorang perempuan. Ya, ada ya. Ada ya. Ihfazi. Bagus. Adam Darwish. Yang lain? Yang lain jawablah juga sama-sama. Okey, seterusnya. Ya tulab. Takallamu atau takallamna ma'al ustazi bi bil lutfi. Ni wah, ni ramai pelajar lelaki. Ramai pelajar lelaki penambahan huruf apa? Waw alif atau nun? Adam Darwish, Auni. Waw alif atau nun? Takallamu atau takallamna? Takallamna. Takallamna? Takallamu. Takallamu. Untuk lelaki ada waw alif. Tambah waw alif ke akhir dia. Takallamu. Ramai lelaki. Ramai perempuan. Tambah nun. Okey, ya sadiqati isbaru atau isbirna ala syadai. Ni ramai perempuan kat sini. Perempuan sakit kat sini. Isbaru atau isbarna? Isbirna. Nak tambah nun ataupun waw alif. Isbiru. Nak tambah mana Adam Darwish dengan awak ni? Zakwan? Ryan? Isbirna. Isbirna. Okey, bagus. Okey, bagus Ryan. Okey. Seterusnya. Soalan bawah ni. Ya Muhammad, dia bagi kat sini qara'ta kita buka. Dia suruh ubah kat sini menjadi ayat menjadi fi'il amar. Seorang lelaki nak tukar jadi apa? Tukarkan qara'ta. Qara'ta ni kata asalnya qara'a. Tukar kepada fi'il amar jadi apa? Jadi ikra' kat sini. Ikra, seorang lelaki. Okey. Ya Ahmad, tempat kosong. Dua kat sini, katabta risalataka. Tukar dia kepada fi'il amar jadi uktub. Uktub. Okey.
Ya Fatimah, fatahti albab. Tukar kepada fi'il amar jadi iftah. Iftahi. Tambah ya dekat akhir dia. Okey. Buku latihan kamu dah siap belum? Tugasan untuk fi'il amar dah siap belum? Dah buat dah semua? Okey, yang belum siap boleh siapkan. Okey. Okey, jadi semua faham tak fi'il amar? Faham. Faham. Okey, kalau faham alhamdulillah. Okey, jadi Mak Alimah kira semua fahamlah ya. Kalau tak ada yang tanya. Okey, kalau yang tak faham, yang malu-malu nak tanya boleh PM. Nak tanya sekarang pun boleh. Alhamdulillah. Okey. Jadinya hari ni Mak Alimah tak ada nak bagi tugasan apa-apa. Cuma Mak Alimah nak kamu lengkapkan semula latihan-latihan yang sebelum ni yang tak siap. Okey, boleh? Boleh? Boleh Adam, Auni. Adam dengan Auni yang suara. Okey. Okey, jadi terima kasih ya 4 orang yang join kelas Mak Alimah ni. Okey, terima kasih. Okey, jadi Mak Alimah nak Adam. Adam baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa a'lam tarifa juduhuda ya fi wajadhati ala tasmini amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih. 4 orang ni, nanti kita jumpa lagi ya. Kelas akan datang.